Harga daging sapi di pasar tradisional Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ngajaul tepika Rp120.000 sa kilo, tina harga anu samemena Rp100.000 saban kilona. Sajeroning kitu harga kabutu poko sejena kawas cengek mimiti nyirorot dina harga Rp60.000 tepika Rp70.000 sa kilo. Kawas nukaran dapan di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung, harga daging sapi di sejumlah ing pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti nerekel, tepika harga Rp120.000 sakilo. Padahal galibna harga daging sapi dina harga Rp100.000 tepika Rp110.000 saban kilona. Ngajauna eta harga daging sapi teh karandapan secara hambalan saprak tungtung tahun 2020. Cek nu daragang ngajauna harga daging sapi balukar harga daging sapi ti supplier di rumah pemotongan hewan ngajaul. Balukar ngajauna eta harga teh omset dagang na jadi nyirorot. Dari kapan Pak harga daging sapi naik Pak? Sudah ada sebulan harga naik. Iya seberapa? Sekarang berapa Pak? Sekarang harganya 12, 11, 5. Harus bisa dijual 11, 5, 12. Biasa kalau dalam per hari ngeluarin bisa ngejual berapa banyak Pak? Kalau sekarang minim, kalau dulu mah ya sekitar setengah, tapi kalau sekarang paling 80. Sejalan itu harga kebutuh pokok sejena kawas cengek berem di Kabupaten Bandung mah mimiti turun. Cengek berem kiwari dijual kelawan harga 60 tapi ka 70 ribu sa kilo, tina samemehna kungsi ngahonta 100 ribu saban kilona. Eta halte katohian tina data nu dicangking ku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Dan juga beberapa komoditas juga harganya relatif stabil, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan untuk di wilayah Kabupaten Bandung, karena kita punya tim yang mengakses di 9 pasar tradisional, termasuk juga beberapa pasar yang dikelola oleh swasta maupun oleh pemerintah desa. Sampai saat ini kondisinya masih cukup stabil, termasuk ketersediaannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung mayeng nalingakeun harga kabutuh pokok di sajumlah ing pasar tradisional. Upama harga kabutuh pokok terus ngajaul, pihakna bakal ngalakonan operasi pasar bikin neken harga kabutuh pokok sangkan stabil deui. Yohana Kurniawan, Bandung TV.